kira-kira apa ya katanya ya bisa dipakai pada musim salju. Oh no, aku penasaran banget sama propsnya guys. Ya udah kalau gitu Sakura nih kayaknya harus cari tahu di mana lokasinya ya teman-teman ya. So kalau gitu langsung aja kita mulai gamenya. Tada, lihat guys. Oh no, sekarang lagi turun salju teman-teman di Sakura. Pantes Sakura nih juga pakai baju hangat seperti ini ya guys ya. Ya udah. Kalau gitu teman-teman, aku mau kelilingi kota Sakura untuk melihat sesuatu yang menarik. Jadi guys, katanya itu ada yang jual jet ski di mall, guys. Nah, coba ya, kita kunjungin dulu mall yang ada di Sakura. Nah, ini dia nih, Sakura Mall-nya, guys. Oke, kita parkir di sini kalau begitu. Tapi kayaknya salah deh teman-teman. Jangan parkir di sini, ini kan di jalanan. Nah, di sini aja, guys. Nah, ada portalnya nih. Wah, ini buat taruh-taruh mobilnya. Oke, kita taruh sini aja. Sip deh, kita lihat dulu nih. Ada yang jaga nggak? Oh, nggak ada yang jaga. Oh, mungkin parkirnya gratis kali ya, teman-teman nih ya. Tapi, guys, kalau dilihat ya, rame banget mallnya. Banyak orangnya, teman-teman. Tuh kan ada toko kopi, ada beli tok, ada beli kue, guys. Nah, gimana kalau dingin-dingin gini kita beli kue aja nggak sih? Beli roti. Tapi sih sebenarnya ya, guys ya, kalau turun salju atau turun hujan, biasanya tuh aku tuh lebih suka kalau kayak makan bakso yang kuah-kuah gitu loh, kayak sop iga, itu enak banget, teman-teman. Yaudah, aku pilih aja untuk beli tok, kita tanya dulu ya. Kamu kayak kenal Minami bukan sih? Iyalah, aku Minami. Tumben banget kamu Minami kesini. Iya, Sakura nih, soalnya ini mallnya baru buka. Terus katanya rotinya ada diskon loh. Masa iya? Tapi kamu harus ambil uang dulu di sana, baru beli roti di sini. Oh gitu. Yaudah deh guys, kalau gitu Sakura nih mau ambil uang dulu. Mbak, udah belum ambil uangnya? Udah nih, baru selesai nih. Silakan ya mbak ambil uang. Oh ya, terima kasih. Komen dorong-dorong aja. Katanya udah. Iya juga sih. Ya udah deh, mbaknya aja pakai sana. Nah, ini ada ATM Mandiri sama BNI guys. Hai, mau ngambil uang ya? Ih, genit banget guys. Iya mas, saya mau ambil uang, jangan ngintip ya. Sekarang nih, ambil uangnya. Nah guys, kita ambil uangnya dulu. Oke, setelah ambil uang, kita beli rotinya nih. Rotinya yang mana ya kira-kira ya? Mas, yang diskon yang mana? Semuanya diskon buat mbaknya. Ah, bisa saja. Yaudah mas, kalau gitu aku mau pilih rotinya sandwich aja ya. Oke mbak, terima kasih ya mas ya, sandwichnya udah aku terima. Iya sama-sama ya mbak, asik. Sakura nih udah jalan-jalan di mall dapat roti guys. So kalau gitu kita lihat dulu nih mallnya nih. Wah, ada air mancurnya, ada toko kopinya, ada burger juga guys. Ih, banyak banget yang lagi makan teman-teman. Di situ juga lagi banyak yang makan sih teman-teman. Tapi kenapa masnya itu ngeliat pemandangan keluar ya guys ya? Hey. Mungkin dia lagi galau kali guys. Yaudah kalau gitu mas, ini lagi diskon burgernya. Iya 50 sen aja, mbaknya mau beli? Enggak sih, nanya doang. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya tapi cuma nanya doang. Ih maaf ya mas. Yaudah kalau gitu, aku pengen ngeliat dulu guys mallnya. Karena aku tuh mau cari itu loh teman-teman, papan seluncur di mall. Tapi sebentar dulu, aku mau ke toilet dulu deh kalau gitu. Nah ini toilet wanitanya guys. Oke, besar banget ya teman-teman. Ada dua nih guys, di sebelah kanan sama sebelah kiri. Coba kalau yang di sebelah kanannya toilet pria. Tapi Sakura ini jangan masuk ke toilet pria. Tapi coba deh, lihat dulu guys biar nggak kepo ya. Oh ternyata cuma ada satu teman-teman. Oh di sini guys kalau untuk yang cowok. Tapi sama-sama ada wastafelnya juga ya. Wah bagus banget ini mallnya guys. Yaudah kalau gitu kita naik ke lantai 2 aja. Kita lihat nih naik eskalator ceritanya ya teman-teman ya. Wah sampai ke lantai 3 teman-teman. Nah ini toko apa ya guys ya? Ya nggak tahu. Oh toko elektronik. Lihat deh guys, ada yang jualan laptop tuh ya kan, ada yang jual iPad. Wah kayaknya ada yang beli juga teman-teman. Ah nggak usah lah, Sakura ini nggak nyari itu soalnya. Wih ada bazar juga loh. Mas ini bazar apaan mas? Ini bazar makanan mbak, kayak Hokben gitu. Mbaknya mau? Nggak usah, aku udah punya sandwich, makasih ya. Iya sama-sama. Oh banyak yang jualan di bazar juga guys. Nah kalau ini, ini jualan elektronik ya mas ya. Iya betul, adanya mau beli? Enggak sih, cuma nanya aja. Oh iya nggak apa-apa kok, gratis juga kok nanya. Ya udahlah, kalau gitu teman-teman kita ke atas ya. Aku pengen lihat lagi nih. Tapi tunggu dulu, kenapa di situ ramai sekali? Oh ternyata jualan kosmetik guys.
yaudah aku gak cari itu. Nah, yang aku cari ini kayaknya sepatu boot ini deh. Halo masnya, jual sepatu boot tipe apa? Tipe wanita dan pria juga ada kok mbak. Mbaknya mau beli yang mana? Aku pengen sih yang kayak gini nih, yang kayak aku pakai, ada gak? Ya ada dong, kita banyak stoknya di gudang. Yaudah, pilihin ya mas ya. Oke. Ternyata di sini juga jual tas guys. Kalau ini apa? Oh ini Sogo teman-teman. Jual pakaiannya juga. Masih jual pakaiannya? Iya mbak. Tapi kayaknya buat mbak gak ada di ukurannya. Loh kok bisa? Iya soalnya ini pada ukuran ekstra besar gitu. Oh ukurannya XL gitu ya? Iya. Maaf ya mbak. Iya ya gak apa-apa. Jadi guys kalau gitu sekolahnya beli sepatu bootnya aja. Mas saya beli sepatu boot ya? Iya tapi harus dipesan dulu. Oh dipesannya lama banget. Yaudah gak jadi ya? Iya gak apa-apa. Aduh ada-ada aja ya guys ya. Nah coba naik ke lantai 3 guys. Oh my god ini sinema. Ini bisa nonton bioskop teman-teman. Ih lengkap banget ya. Tuh ada kasirnya juga di sini. Hai mbak silakan. Selamat datang ya di sinema kami. Mau pesan nonton? Nanti dulu saya mau ajak Sakura nih nanti kesini. Oh ya silakan. Coba guys aku pengen lihat dulu ruangannya seperti apa. Oh ada cowok satu orang, kasian banget dia nonton gitu. Halo, mau nemenin aku gak nonton? Gak usah, mama makasih, makasih, gak usah kabur. Kabur, kabur, aduh guys, digenitin Sakurani. Tapi ini ruang apa ya, rame banget. Gunanya. Oh, ini tempat makanan juga guys. Tapi di sinemanya, di tempat bioskopnya. Wah, rame banget ya. Asik banget di pinggir pantai. Oh, ini ternyata rooftopnya guys. Tapi sih ini ada kacanya ya. Wah, ini sih bener-bener mewah banget guys. Oh no, ternyata di lantai atas juga ada kolam renangnya. Ini sih private pool banget. Yaudah teman-teman, kalau gitu ini dia mallnya keren banget sih menurut aku. Tapi guys, sekurangnya belum menemukan jetski nih. Gimana ya guys ya? Bukan jetski sebenarnya sih, papan meluncur teman-teman. Yaudahlah, kalau begitu guys, gimana kalau kita ke rumahnya Sakuroni aja ya? Kita tanya nih, dia tahu nggak tempat jualan papan seluncur guys? Karena aku udah keliling-keliling mall, belum ada teman-teman. Coba deh, kita ke rumahnya Sakuroni dulu ya guys ya. Ayo Sakuroni, kita ke rumahnya Sakuroni untuk tanya dia. Siapa tahu dia tahu guys tempatnya. Good job. Atau ada mall baru lagi ya teman-teman ya. Coba nih, aku lewat sini aja. Kita lewat rumahnya Norika ya guys ya. Untuk ke rumahnya Sakuroni. Gak apa-apa dia muter-muter guys. Yang penting sampai juga. Nah. Kelewatan di sebelah sini guys. Asik banget ya kota Sakura bisa turun salju. Yuhuu. Coba kalau gitu ini kita kesini. Dan kita tanya ya Sakuroni. Hei Sakuroni. Hah? Sakuroni udah punya. Sakuroni kok kamu punya papan seluncur? Iya dong. Kamu mau coba Sakuroni? Wah. Aku nyari susah payah tadi di mall untuk papan seluncur itu. Kok kamu tiba-tiba punya? Iya dong. Kamu mau lihat ya nih. Aku bisa meluncur nih. Yeehaw. Ah kamu bikin aku iri aja. Yeehaw. Lagian kamu ke mall gak ajak-ajak aku. Ya abisnya aku pikir aku bisa menemukan papan seluncur yang seperti kamu. Ya ini tuh Sakuroni tidak bisa dibeli. Wah, gimana maksudnya? Kamu mau coba gak ikut aku? Ayo sini. Sakuroni aku pengen coba kayak kamu papan seluncurnya. Gimana kalau aku buatin aja? Mau gak? Ya mau dong. Emang gimana sih cara buatnya? Nah aku kasih tahu ya. Ini dia tutorialnya. Sekarang aku gak punya papan seluncurnya. Mending kamu ikutin aku aja ya.
Iya. Eh, Sakuroni itu bukan kuda, jadi nggak perlu yiha-yiha. Yaudahlah, aku pengen coba nih meluncur. Kamu mau ikut nggak? Ya mau, tapi pengen gantian. Udah, aku gendong aja ya. Ih, asik. Ah, Sakuroni, kamu sweet banget sih. Sweet. Ya ampun, teman-teman. Seru banget ya mereka bisa main papan seluncur. Tapi sebenarnya ya guys ya, enaknya itu naik papan seluncur ini dari ketinggian guys. Gimana? Kalau misalkan kita cari dulu ya teman-teman tempatnya yang bagus guys untuk bisa meluncur ke bawah biar shoot gitu loh teman-teman, kayak sirkuitnya gitu. Nah, ada di sebelah sana kayaknya guys. Nah, itu dia guys. Coba ya. Kita maju dulu. Aku mau coba papan seluncur dari ketinggian teman-teman. Oke, Sakuroni, gimana cara meluncurnya? Tenang Sakurani, aku akan menjagamu. Lihat nih ya. Kita akan meluncur bersama. Wih. Kalau misalkan aku buat pertandingan pakai papan seluncur ini guys. Tapi aku juga berharap kalian juga bisa ya guys ya, untuk buat seperti yang Sakurani punya juga. Terus aku mau kasih tahu juga teman-teman untuk ID propsnya. Siapa tahu kalian mau ke mallnya. Ini dia ID-nya 27162589664628 guys. Nah, itu ID mallnya guys. Jadi jangan lupa di like ya teman-teman kalau kalian kunjungin bangunan orang lain. Kalau gitu sampai di sini aja video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dan jangan lupa di like seperti biasa jempolnya. Serta subscribe juga guys channel Anime Game, karena di sana juga aku bakalan main game yang seru-seru pastinya. Kalau gitu terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video